Assalamualaikum, Sa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi mana, Sa? Lagi KE, bo. Waalaikumsalam. Tengok bola, Sa. Selamat datang ke channel Koko Chi. Hari ni Miss Kiha nak cerita tentang ni pula. Jauh beza umur UAI dengan isteri muda, jom kenali isteri-isteri Ustaz Azhar Idrus. Ustaz Azhar Idrus atau lebih dikenali sebagai UAI bukanlah nama yang asing lagi. Rasanya semua orang mengenali UAI sebagai pendakwa atau ustaz yang sangat sempoi. Tetapi boleh menjawab semua soalan yang diajukan kepadanya semasa beri ceramah. Malah cara penyampaian akan ceramah serta soalan yang diajukan kepadanya sangat bersahaja dan lucu, membuatkan ramai berminat untuk mendengar UAI berceramah. Untuk pengetahuan, UAI mempunyai 3 orang isteri dan 12 orang anak menurut laman Wikipedia. Oops, lupa Miss nak ingatkan, jangan lupa like dan subscribe channel Koko Chi tau. Sekitar Mei lalu, Ikhwan Najmi iaitu anak kepada UAI ada berkongsikan video raya menunjukkan UAI dan keluarga besarnya bersama-sama. Video yang berdurasi 24 saat itu berjaya meraih tontonan sebanyak 1.8 juta, 147,000 tanda suka dan lebih 800 komen. Meninjau ke ruangan komen, ramai yang teruja dapat melihat keluarga UAI kerana sebelum ini tidak pernah didedahkan. Sebelum ini, Ustaz Azhar Idrus jarang berkongsi gambar keluarganya kepada orang ramai. Ramai peminat UAI berasa teruja sekali kerana akhirnya dapat lihat keluarga besar UAI pada sambutan hari raya di rumah mereka itu. Meninjau di halaman komen, ramai warganet yang meminta anak kepada Ustaz Azhar Idrus untuk mengirimkan salam mereka kepada penceramah bebas itu. Ada juga mengatakan mereka sangat teringin untuk berjumpa dengan Ustaz Azhar Idrus kerana sangat meminati ceramah-ceramah beliau. Isteri pertama UAI adalah seorang wanita bernama Rogayah binti Sulung yang berusia 52 tahun. Menurut beberapa blog di laman web, UAI mendapat 6 cahaya mata dari isteri pertamanya. Manakala isteri keduanya pula bernama Wan Halimatun Nisa binti Wan Muhammad Nur dan berusia 36 tahun. Menerusi perkahwinan kedua, beliau dikurniakan 2 cahaya mata. Dan isteri ketiga UAI bernama Khairul Izdian Muhammad Amin Khair, berusia 35 tahun, berasal dari Muar, Johor. Mereka bernikah pada tarikh 25 Mei 2013 lalu. Baru-baru ini tular di internet dan media sosial apabila mereka selamat menimang cahaya mata ke-12 sekitar penghujung bulan lalu. Difahamkan bayi terbaru UAI itu merupakan seorang lelaki dan selamat dilahirkan di negeri asalnya, Terengganu. Bagaimanapun, maklumat yang diperoleh dari blog-blog ini adalah maklumat lama. Maka berkemungkinan ada kesilapan dari segi angka, umur dan bilangan anak adalah tidak tepat. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, stiker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3.